Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu bis, salam juga dari CBA Sedor Tor, senang malam yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senang malam ini, ingat CBA Sedor. Berjumpa lagi dengan saya, dijamu admin satu dan juga admin tiga di CBA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview dan sekaligus membahas tentang bedanya kedua senam angin ini. Ini sama-sama pembuatan masih semi-sensi, tapi kita belum tahu bedanya. Nah teman-teman masih bertanya-tanya bagusan mana mas, Yumaja atau Sundel Bolong. Nah ini kita akan membedakan, nanti teman-teman tinggal mengkoreksi dan juga sekaligus membedakan mana yang lebih tepat buat senapan Anda. Seperti itu, oke? Disimak baik-baik videonya dan juga disimak terus video dari CVA Sedor, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyubscribe channel ini dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan rezeki mau lancar, panjang umur sehat. Matur suwun. Oke teman-teman, nah kita akan jelaskan sedikit bedanya dari senapan angin PCP Bocap Predator Sundel Bolong dan juga senapan angin PCP Bocap Predator Yumaja. Nah ini baru rilis di tahun 2023 ini dan juga masih senapan baru di CVA Sedor. Kalau Sundel Bolong ini, wah udah dari dulu ciri khas dari CVA Sedor. Yang punya Sundel Bolong itu cuman CVA Sedor, seperti itu. Nah sekarang kita mau membedakan dulu dari larasnya. Nah ini udah tahu ya, namanya juga udah Yumaja. Ya, tentunya larasnya ini pakai laras Yumaja untuk senapan ini Bocap Predator Yumaja. Nah ini larasnya pakai laras Yumaja. Terus kalau yang Sundel Bolong dia pakai laras CVA Sedor. Jadi agak di bawahnya dikit untuk laras CVA Sedor. Jadi yang ini mereknya wah udah terkenal banget Yumaja. Jadi 11-12 akurasinya sama. Nah akurasinya sama 70-80 meter dropping rapat. Mantap sekali pokoknya. Jadi gak nitik-nitik amat tapi dropping masih rapat gitu ya teman-teman, gak sampai jauh-jauh. Nah tapi bisa kadang ya nitik ya seperti itu, apalagi kalau ditambah regu lagi, wah dia anginnya lebih stabil, buat jarak-jarak segitu enteng sekali, seperti itu ya teman-teman. Nah ini larasnya, larasnya merek CVA Sedor, kalau yang ini laras Yumaja. Jadi 11-12 sama untuk akurasinya. Oke seperti itu. Nah beda nama saja, tapi untuk akurasinya sama-sama enak banget. Oke seperti itu teman-teman. Jadi tapi kalau yang Sundel Bolong dia udah merek lama, jadi untuk akurasinya buat teman-teman yang teman-teman lama, wah Sundel Bolong mas rekomendasinya. Oke seperti itu, biasanya kadang-kadang dari teman-teman seperti itu teman-teman. Oke mantap sekali. Oke untuk tabungnya juga sama, tabung Venom, tabung 500cc. Nah ini tabung Venom 500cc, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah mantap sekali ya, kapasitas angin masih sama ya teman-teman, 2700-2800 PSI. Untuk jumlah tembakannya buat setelan small game atau setelan buat buruan-buruan kecil, dia menghasilkan tembakan sampai 40-50 kalian untuk kedua senapan ini. Dan kalau buat full power biasanya sampai 20-30 kalian udah habis anginnya. Itu habis angin sampai 2000 PSI atau 1500 PSI, seperti itu ya teman-teman. Oke untuk tabungnya sama-sama tabung Venom. Pengisian angin pun sama menggunakan mini coupler. Ya, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Ini juga pakai mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk bedanya letak manometernya, kalau Sundel Bolong dia ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Kalau Predator Yumaja dia manonya ada di chamber sebelah kiri. Nah ini gak kelihatan manonya karena ada di
sebelah kiri. Nah seperti itu teman-teman. Oke, untuk bedanya lagi yang lebih menonjol itu dari bahan chamber. Nah untuk bahan chamber untuk Predator Yuma, jadi yang menggunakan bahan chamber Durel seri 6. Kalau yang Predator Thunderbolt, dia menggunakan chamber Durel seri 7, agak lebih keras yang Durel seri 7. Kalau yang ini agak dari Mara tim produksi memang agak lebih empuk tapi lebih enteng untuk yang Durel seri 6. Kalau yang Thunderbolt dia memang agak lebih berat tapi ini udah dibuat semi CNC jadi lebih enteng seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi udah tahu bedanya bahan chamber. Bahan chamber Durel seri 6, kalau ini Durel seri 7 untuk Predator Thunderbolt. Jadi kualitasnya agak lebih beda, agak lebih keras dan juga lebih awet dan Durel seri 7 seperti itu teman-teman. Oke, untuk tarikannya sama-sama menggunakan tarikan seat lever. Nah, untuk Thunderbolt juga tarikannya tarikan seat lever. Dan juga untuk safety triggernya ini sama-sama letaknya di chamber. Nah ini safety trigger buat Predator yang aja di chamber sebelah sini. Dan juga untuk Thunderbolt, nah ini lebih modern, dia seperti ini. Mantap sekali, triggernya udah menggunakan trigger match, sama-sama pakai trigger match juga. Mantap sekali. Dan juga yang lebih membedakan lagi dari Predator Yumacha dan juga Predator Thunderbolt ini, pembuatan dari serobongnya. Nah ini bolong-bolongnya agak lebih sedikit, kalau yang Thunderbolt full bolong-bolong, namanya juga udah Thunderbolt. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah ini full bolong-bolong, nah ini juga ada bolong-bolongnya sedikit. Nah ini ciri khas dari Thunderbolt, cuma dimiliki oleh CVA Outdoor. Namanya Thunderbolt dan juga pembuatannya seperti ini cuma ada di CVA Outdoor untuk Predator Thunderbolt ini. Mantap sekali ya teman-teman. Dan juga untuk kedua senapan ini juga sudah dilengkapi dengan magazine. Oke, magazinnya ini letaknya masih di sini, mantap sekali. Dan untuk dalaman chamber masih menggunakan dalaman dural atau baja untuk kedua senapan ini karena pembuatannya sama-sama semi CNC seperti itu ya teman-teman. Untuk popornya juga popornya sama, menggunakan popor GTR maju mundur. Stellar Power juga ada di luar seperti itu ya teman-teman. Stellar Power ada di luar semua. Jadi untuk muter-muter setelan power juga mudah sekali. Jadi bedanya yang lebih menonjol dari senapan ini adalah bahan chamber Durel seri 6, Durel seri 7. Jadi gak lebih mantap buat Thunderbolt. Dan juga beda larasnya, ini laras Predator dan ini laras Yumacha. Cuman tahu penggunanya, yang lebih tahu lebih jos, nah itu penggunanya masih dari CVA Outdoor untuk laras CVA Outdoor. Jadi lebih tahu penggunaannya itu dari kawan-kawan kita dari CVA Outdoor. Itu wah, jarak 80 meter masih oke sekali mas, buat nembak burung pun masih kenal. Untuk Thunderbolt ini yang Yumacha juga pasti teman-teman udah tahu, lihat di review-review YouTube-YouTube lainnya. Terus laras Yumacha juga mantap sekali. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dan juga tinggal seleranya, mau bentuknya Thunderbolt atau Predator Yumacha, sama-sama mantapnya. Nah itu dia sekilas dari bedanya. Dan juga untuk senapan angin PCP bocap Predator ini, keduanya harganya pun sama, harga promo Ramadan free ongkir ini sama-sama dibanderol dengan harga 4 juta rupiah. Udah dapat bonus tas, tali sandang, kanwar peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan kalau yang pengen nambah tele, nambah pompa, nanti silahkan saja di WA ke saya. Ini saya 123, saya yang pegang. Seperti itu ya teman-teman. Untuk cara pemesanannya, teman-teman yang masih bingung, masih pemula nonton di CVA Outdoor, cara pemesanannya gampang sekali, tinggal syarat foto KTP saja buat COD. Kalau yang gak pengen ribet, tinggal tunggu di rumah, gak perlu bayar lagi, bisa transfer langsung mas lewat rekening kami atas nama Abdullah, itu pemilik CVA Outdoor. Outdoor itu adalah Abdullah Hasan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini
unit, kedua senapan dari predator yang bajak dan juga predator sumber bolong. Nah teman-teman, tinggal menyesuaikan selera Anda dan juga budgetnya seperti itu. Mau yang bentuk yang lebih menawan predator sumber bolong atau yang minimalis seperti ini, ya seperti punya orang lainnya, predator bajak sama-sama mantap, sama-sama oke akurasinya, dan juga sama-sama bergaransi. Garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Setiap pemberian kita kasih spare part cadangannya. Jadi kalau ada kendala apa-apa, langsung kita kasih nomor admin quality control, tinggal nanti dipandu sama admin quality controlnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Nah, udah tahu ya bedanya dari kedua senapan ini, predator limaca dan juga predator sumber bolong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan channel Seika Sodor. Saya ucapkan terima kasih. Semoga puasamu lancar. Sebentar lagi mau hari raya Idul Fitri. Oke, saya kasih jamu pamit untuk video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam dari Seika Sodor.